Hai guys, welcome to Adris Channel. Gimana keadaan teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Perjalanan kali ini saya akan melihat perkembangan tol Padang Sicincin. Ya, teman-teman, disinilah pintu masuknya ya, di Kepala Hilalang. Dulu nama tolnya dibikin Padang Sicincin, tapi karena lokasi pintu masuknya di Kepala Hilalang, warga setempat tidak menerima nama yang dibikin karena di sini belum masuk ke wilayah Sicincin. Jadi terjadi sedikit sengketa ya, tapi sekarang nama tolnya sudah dirubah jadi jalan tol, hanya itu aja, tidak dibuat Padang Sicincinnya. Karena pintu masuknya tepat di Kepala Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, jadi masih di luar wilayah Sicincin. Seperti yang teman-teman lihat, di bagian sebelah kanan ini jalannya, itu masih tanah ya. Jadi saya hanya diperbolehkan lewat di sini, nanti baru bisa naik lagi ke arah jalan. Ini perlintasan jalur kereta api Kayu Tanam Padang ya. Kita terus ke atas. Oke teman-teman, buat kalian yang baru melihat channel ini, silahkan bergabung dulu dengan cara subscribe ya. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, terima kasih. Jangan lupa share-share videonya di akhir tayangan. Masih banyak sekali truk-truk ya hulu lalang di sini, truk pasir, truk proyek, karena jalan tolnya masih dalam tahap pengembangan ya. Oke teman-teman, kita coba jalan terus sejauh mana progres pembuatan jalan tol ini. Oke guys, sampailah kita di atas ya. Jadi jalannya ada dua sisi, ini di sebelah kanan, ada di atas dan di bawah. Kita masuk ke jalan beton, ini nantinya diaspal atau dibiarkan begini, saya juga nggak tahu ya guys. Wow, pemandangannya sangat indah ya teman-teman. Terlihat dengan jelas itu di depan ada gunung. Tapi saya juga nggak tahu itu Gunung Singgalang apa Gunung Tandike. Yang penting kita jalan terus ke depannya. Kita lihat sudah sampai sejauh mana proses pengerjaan jalannya. Oke guys, simak terus videonya, jangan di skip ya.
ada jalan situ dulu bang. Eh? Ada jalan tembus dulu bang. Ada bang. Buru aja. Terus tiba di mana moyo bang? Eh? Tiba di mana moyo bang? Apa? Ini udah sampai di mana namanya bang? 35. Ini lah putus dari ini. Sananya sampainya mana bang? Sampai mana? Iya. Di Lubalung, di mana tuh? Di Padang lah. Padang lagi ya? Padang lagi. Baru ini lah pintu keluar sama masuknya nanti. Oh gitu. Sana dulu nggak ada lagi. Cuma keluar. Iya. Ya udah bang, mau coba lihat-lihat. Katanya orang umum udah boleh masuk, ini coba lihat-lihat. Ya. Ya bang, sih bang. Kalau mau ke sana, di sana bisa. Bang. Oh, iya. Bisa putar sana bang ya? Iya. Iya. Kasih bang. Ternyata guys, jalannya putus sampai di sini ya. Kata abang pekerja tadi, ini namanya tol 35. Jadi saya harus balik lagi. Nggak apa-apa lah teman-teman, yang penting kita udah tahu gambaran perkembangan tol Padang Secincin. Jalannya sangat bagus, rata, dan sangat nyaman berkendara di sini. Syukur alhamdulillah ya teman-teman, saya bisa mencoba test riding di jalan tol ini. Nanti kalau udah jadi, tentunya motor tidak diperbolehkan lewat di jalan tol. Oke teman-teman, kita coba masuk jalur sebelah kiri ya. Dari awal kita masuk tadi, ini sebelah kirinya. Di depan ini guys, salah satu tempat pembongkaran tanah dan kerikil-kerikil material untuk pengerjaan jalan tol. Berdebu guys. Jadi masih banyak truk yang mondar-mandir ya, membawa batu dan pasir. Jadi sangat berdebu lewat di sini. Kita menuju arah dimana kita masuk tadi ya. Kita akan lihat bagaimana dari atas. Padang Secincin. Ini di depan ini itu tembusnya keluarnya ke Jalan Raya Kepala Ilalang ya. Ah, ke arah situ bisa sampainya lagi ke daerah Kanbaru ya. Masih banyak truk-truk pekerja ya yang hulu lalang karena tolnya masih dalam tahap pengerjaan. Sekarang
kita coba lewat di atas ya. Tadi masuk lewat di bawah sebelah kiri ini. Kita coba naik ke atas. Dari atas jembatan ini teman-teman, kita bisa melihat ke bawah itu di depan Jalan Raya Kepala Ilalang, jalan lintas Padang Bukit Tinggi ya. Jadi tadi saya masuk dari depan situ ya. Ini belum di aspal ya, yang di depannya masih tanah. Mungkin ini akan dikerjakan belakangan ya, kalau keseluruhannya sudah ready. Ternyata tidak boleh keluar di situ ya, jalannya masih ditutup. Oke guys, saatnya keluar. Kita keluar di jalan yang kita tempuh masuk tadi ya. Kembali ke jalan tanah ini lagi ya. Jadi guys, buat masuk ke tol Kepala Ilalang ini sangat banyak jalan alternatif yang bisa ditempuh ya, dari perkampungan warga kiri kanan. Tapi saya cuma tahu lewat jalan depan. Sampailah kita di luar kembali ya teman-teman. Ini ke kiri ke arah Bukit Tinggi, ke kanan ke arah Kota Padang. Oke teman-teman, Sobat Ades Channel, sekian dulu video review melihat jalan tol Padang Sicincinnya. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton sejauh ini. Buat yang belum bergabung, silahkan subscribe dulu. Buat teman-teman yang udah subscribe, silahkan di share-share di akhir tayangan. Sampai jumpa di video-video Ades Channel lainnya. Terima kasih dan ciao.